Pemirsa, aksi dua anggota polisi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah kini menjadi viral di media sosial karena kedua polisi ini patut diacungkan jempol karena berhasil menyelamatkan seorang ibu hamil yang jatuh ke sungai. Media sosial kini sudah menjadi sarana bagi segala informasi untuk masyarakat luas. Di samping cepatnya informasi yang diterima halayak ramai, media sosial juga berfungsi sebagai kontrol komunikasi dalam menanggapi berbagai persoalan. Seperti di Barito Utara, Kalimantan Tengah, dua anggota kepolisian Polres Barito yang tengah berupaya menyelamatkan seorang ibu hamil yang akan jatuh ke sungai tanpa sadar beredar di dunia sosial media. Aksi ini menjadi viral setelah salah seorang warga yang merekam aksi heroik yang dilakukan dua orang petugas kepolisian tersebut. Ibu yang tengah mengandung 7 bulan ini nyaris jatuh ke sungai saat berjalan bersama dengan suaminya. Mendadak penyakit sang ibu kambuh hingga nyaris terpleset. Tanpa memikirkan keselamatannya, Bribka Jalani dan Bribka Dede Setiawan terbilang berani saat menyelamatkan Safitri, ibu hamil yang akan jatuh ke sungai berarus deras. Beruntung dua petugas tersebut mendengar teriakan warga yang meminta tolong. Meski bersusah payah, anggota polisi tersebut akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa sang ibu. Lalu agak pendek kan? Nah, menginjak di situ, pas turun di situ mau terjun, ada yang menariknya bilangnya. Posisi sampean sendiri ada di mana waktu itu? Aku di belakangnya. Hasil rekaman aksi heroik dua anggota polisi ini kini viral di media sosial dan ditonton oleh ribuan netizen. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.